Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignatius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini di sini luar biasa ya. Kita akan melihat nih penampilan Ayu Ting Ting semalam di acara Risting Star Dangdut Indonesia. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di sini Ayu menuliskan untuk Risting Star Dangdut malam ini mengenakan pakaian dari Andianata dari koleksi Annava 2019. Stylist by Erik Halamin dan penatar rambutnya Krishna Fahrezi. Penampilan Ayu malam ini luar biasa dengan stylist yang luar biasa dari atas sampai bawah, sungguh membuat mata semakin terperangah. Erik Halamin, wow, anggota Avenger apa cewek-cewek anime nih, love you Ayu Ting Ting. 9 menit yang lalu. Dari Angkasa Bali 20 mewah, Ayu Ting Ting malam hari ini di Rising Star Indonesia Dangdut dengan balutan baju berwarna putih bergaris biru ya, celana ungu bergaris dan sepatu putih pantopel yang sangat cantik sekali dengan warna rambut yang menyala persis seperti wanita-wanita Korea yang cantik dan aduhai. Tak hanya Ayu Ting Ting, di sini juga Erik Halamin memposting foto yang sama dengan Ayu Ting Ting di acara Risting Star Dangdut Indonesia malam hari ini. Di kolaborasi dari Risting Star Dangdut Indonesia Mei 2021, stylist by me, hairnya Krishna Fahrezi, cantik sekali ya. Contoh dari postingan Erik Halamin dan Ayu Ting Ting tersebut, banyak sekali komentar berdatangan dari Mom Aiting, lucunya Erik Halamin, asyik, terima kasih ibu Mom Aiting. Kemudian dari Angkasa Bali, super, love you untuk Ayu Ting Ting, mewah, love you juga untuk Ayu Ting Ting. Dari Titin 5425, wow, mantap, wow, keren, titik 5425. Dan dia Ayu Ting Ting, Andianata, love untuk Ayu Ting Ting, luar biasa, thank you for the amazing outfit Andianata, Erik Halamin. CTR, keren Imida, makin kesini comeback lagi doi, ke ciri khasnya dari awal karir K-pop girl, apalagi sekarang didukung fashion stylist yang gak main-main, the best team Ayu Ting Ting pokoknya. Dari Saskal Tim, astaga cantik banget kakak, love you untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih Saskal Tim. Dari MIN, gila sih ini kece badai, love you, terima kasih doanya. Dan dilansir juga dari akun Instagram Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting 92, kami di sini untuk Risting Star Indonesia Dangdut, official MNC TV, love you fans untuk Ayu Ting Ting. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting bersama Fasha Ungu, cinta gila, dan juga ada Iyet Buswami, Danang, Ivan Gunawan. Luar biasa ya penampilan semalam, sungguh menakjubkan. Bahkan para Ed juga memberikan penampilan yang luar biasa. Apalagi nih ex Ayu Ting Ting, host Indra Herlambang dan Ungu Ben joget di satu panggung. Ya cuma di Risting Star Indonesia Dangdut semalam ya, luar biasa tuh penampilannya. Ayo bang, diputer, digoyang. Dan inilah 4 peserta dari 7 peserta yang berhasil mengangkat layar interaktif raksasa. Mimin ucapkan selamat untuk peserta yang terpilih oleh para dewan juri yang berhasil mengangkat layar interaktif raksasanya. Semoga sukses kedepannya dan masih banyak lagi perjuangan kedepan yang harus dipertaruhkan. Sehat dan semangat selalu untuk para peserta Risting Star Dangdut Indonesia. Risting Star Dangdut Indonesia menghadirkan juri-juri yang berkompeten. Salah satunya ada Ayu Ting Ting, Ungu, Iyet Bustami, dan juga Danang. Dan tidak lupa juga stylistnya ada Bang Ivan Gunawan. Dari penampilan dengan lagu Cinta Gila mendapatkan respon dari para sahabat. Dari Rokana Mokhtar Jamzam, tiga-tiganya berkualitas dalam bersuara, sudah ada khas masing-masing. Top Marco, top acara Risting Star Indonesia Dangdut menjadi trending di MNC TV.
Gak salah memilih jurinya penyanyi papan atas, Iyet, Ayu Ting Ting, Fasya. Kalau mereka menyanyi, trio menjadi panggung Rising Star Indonesia Dangdut riuh membahana. Sukses untuk kalian bertiga, Ayu Ting Ting, Iyet Bustami, dan juga Fasya. Dan komentar terbaru datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang memposting-postingan fotonya yang sangat cantik di sini. Banyak sekali komentar berdatangan ya dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting karena memposting fotonya yang sangat cantik. Rani Rajes, Direktur PT Spektrum Film India juga mengomentari ya, ini bukan Ayu Ting Ting, ini orang model Korea, I guess. Apakah saya salah? Enggak lah, Ayu is very style. Wow, Rani Rajes, seorang direktur di film-film India juga mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting ya, karena malam hari ini memang luar biasa. Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik sekali. Tidak hanya Rani Rajes, di sini juga ada Bogharka. Aku pikir Lisa Blackpink loh ini, love you untuk Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Sophie Marcu, Oni Anyo, Dani Santiago, kirain Lisa Blackpink. Cantik sekali memangnya Ayu Ting Ting malam hari ini di Rising Star Indonesia Dangdut, karena ada Erik Halamin yang selalu memperhatikan secara detail stylist dan pakaian Ayu Ting Ting setiap harinya. Dan setiap panggung dimanapun, Erik Halamin selalu ditunjuk sebagai stylist andalan dari Ayu Ting Ting. Oke sahabat, masih banyak lagi stylist Ayu Ting Ting yang memang dipersiapkan oleh Erik Halamin. Jadi bagi sahabat semua, saksikan terus ya Ayu Ting Ting dimanapun stasiun televisinya, karena penampilan Ayu Ting Ting memang semakin hari semakin cantik dan menarik. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.